Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada kabar terbaru yang berhembus ke telinga para netizen. Di mana Ayu Ting Ting dikabarkan sedang gonjang-ganjing dengan Muhammad Fardana. Hubungan mereka sepertinya baik-baik saja, namun ada beberapa keluarga yang memposting dan juga menghapus foto tunangan mereka berdua. Dan ada salah satu yang membuat uah, yaitu salah satu status dari Nurora Gerustami, di mana di sini Nurora Gerustami menuliskan, "Topeng dan tameng, dua alat yang sama-sama untuk melindungi diri." Thanks fotonya Pak Ustadz Redako Channel, cetar. Dan status dari Ragil Noro Rustami ini sontek saja menjadi perhatian dan juga bulan-bulanan para netizen. Salah satunya dari Erik Halamin ya, memberikan komentar yang luar biasa di status terbaru Nurul Ragil. Informasi ini dilansir langsung dari sahabat kita nih, OTTG Popers, dimana disini menuliskan, "Yang belum tahu soal Teh Ragil, emang dia biasa atau hobi bikin kata-kata puitis yang kutipannya bikin kita semua bingung." Namun unggahan tersebut langsung dibalas oleh Ayu Ting Ting dan juga Erik Halamin. Di sini Ayu dan juga Erik memberikan komentar nih, "Aduh," dengan hashtagnya panas dan juga tertawa dari Ayu Ting Ting. Dan juga di sini Ayu menuliskan sesuatu, "Paham jarur langit." Namun di ujung kalimat ada hashtag love nih yang membara dari Ayu Ting Ting untuk Nurul Ragil. Dan di sini juga ada Erik Halamin nih, "Pemirsa, serem Ragil kalau udah bikin pepatah dengan hashtagnya yang membara nih." Dan Nurul Ragil hanya memberikan emotik tertawa untuk Erik dan juga Ayu Ting Ting. Ada apa sepertinya nih pemirsa? Wah wah wah, ternyata selidik punya selidik, Nurul Ragil Rustami atau kekitangan dari Ayu Ting Ting memblok atau menghapus foto kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana. Dari Siti, "Waduh ya Allah, semoga baik-baik aja hubungan mereka langgeng sama wa. Ayu kenapa ya, jarang banget ada Joper nyanyi, udah kangen lihat Ayu zingkrek zingkrek." Dari Faratu, "4 jam yang lalu, Ragil adalah orang yang selalu mewakili perasaan gue, tapi karena gue bukan siapa-siapa jadi lewat Ragil, inilah semua unek-unek gue keluar." Dari VR Ratu, 4 menit yang lalu. Kemudian komentar juga hadir nih dari Bung Klimbil, "Modku langsung adon. Semua rintangan atau cobaan itu pasti ada di dalam hubungan. Tidak ada yang mulus, karena disitulah kita tuh dituntut untuk saling melengkapi. Aku nangkep ini masalah bukan sama Dana, mungkin sama anggota keluarga yang lain. Karena mereka berdua kan keluarga besar, pasti ada pro dan juga kontra. Aku juga masalah sama orang lain, kita kan juga nggak tahu. Mungkin lagi ada rencana kan Ayu, bentar lagi ultah. Jadi kita sesama fans harus berpikir positif ya." Dari Nita 888, 5 jam kemudian yang lalu. Juga dari Mama Ril 20, 4 jam yang lalu, "Doa terbaik buat Teh Ayu dan juga Mas Dana, semoga lancar semuanya. Allah Ta'ala permudah segalanya, amin ya Rabbal Alamin." Terima kasih para sahabat dan juga para fans yang selalu setia dan juga mendoakan Teh Ayu bersama dengan Muhammad Fardana agar selalu diberikan kelancaran dan pastinya langgeng sampai hari H, amin ya Rabbal Alamin. Semoga tameng dan juga topeng yang dituliskan oleh Nurul Gerustami segera pupus dan juga pergi. Inilah Instagram dari Nurul Agustami, terlihat memang ya tidak nampak nih foto kebersamaan Ayu dan juga Muhammad Fardana yang beberapa bulan yang lalu ia posting di sini. Bahkan ia memakai baju wanita nih, kebangsaan saat Ayu dan juga Muhammad Fardana berpasangan. Semoga saja semuanya baik-baik saja dan semoga nih
Apapun masalahnya segera teratasi, amin ya rabbal alamin. Dari BPTL94 di sini berkomentar. Aku nggak tahu kenapa Teh Ragil hapus fotonya, tapi yang pasti ini bakal rame digoreng sama media dan juga peramal. Mudah-mudahan apapun masalahnya bisa diselesaikan baik-baik tanpa dikomporin. Sayang banget kalau gagal lagi, ini udah benar-benar disetujui keluarga. Kalau Teh Ragil baca ini, aku minta maaf kalau ikut komen, soalnya ini udah rame, pasti abis ini bakal digoreng. Untuk netizen positif aja ya, Mbak Ragil juga punya kehidupan sendiri, siapa tahu dia lagi ada masalah pribadi. Justru komenan kalian yang begini begitu yang nantinya menyebar isu dari Kishu 8. Kemudian juga dibalas nih oleh Kak Nur Ragil, bener tuh setelah angka 6 setuju. Hati-hati Teh Ragil sekarang, kalau bikin caption Teh Ragil diambil haters buat menggiring opini. Itulah beberapa komentar nih dari para sahabat dan juga netizen yang mengingatkan Nur Ragil Sami yang baru saja mengunggah status dan juga menghapus foto-foto persamaannya bersama dengan Muhammad Fardana saat Ayu dan juga Muhammad Fardana bertunangan. Dari Guntur Chan, Ragil apaan sih kamu, dibalas nih sama Teh Ragil ya. Kamu juga apaan sih, sekarang haters lagi nyari celah buat bully. Dirapetin biar gak ada celah. Nur Ragil Sami ikut berkomentar. Semoga saja hubungan Ayu dan juga Muhammad Fardana baik-baik saja dan juga langgeng sampai apapun. Memang ya, dilihat di beberapa hari ini Nur Ragil Rustami memang mengunggah status yang sepertinya menyinggung nih. Jangan pernah Kak, terutama Ayu Ting Ting. Kak, aku minta maaf kak. Aku mau parodiin ini kak. Kakak jangan marah ya. Beneran aku gak ada maksud. Iya sayang, gak apa-apa sayang. Kak. Enggak. Gini yang udah gini. Gak bisa kan kak. Udah. Gini yang gini. Kak. Enggak. Gini yang udah gini. Enggak, gini yang udah segini. Enggak, gini yang udah segini. Enggak, gini yang udah segini. Gini yang gini.